Sedangkan Dwi Febri? Aku sih rencananya memang pengen ada. Sedangkan Dwi Febri? Aku sih rencananya memang pengen ada apa namanya single ketiga, masih dalam garapan juga. Terus aku juga ada mau yang nyanyi lagu aku. Oke. Ya itu aja sih sementara apa namanya misalnya program aku itu aja. Tapi seperti biasa ya di YouTube aku. Di YouTube kamu ya? Doain aja biar berjalan lancar gitu. Soalnya kan sayang banget kan, abang kan tahu kalau lagu-lagu aku banyak kalau nggak dikeluarin kan sayang cuma jadi lembaran kertas. Betul gitu. Banget. Terus apa? Kita terakhir ketemu di Semang. Malam itu ya? Iya, malam itu. Itu kita Ramadan ya? Kayaknya Ramadan kan? Ramadan ya? Itu Ramadan, karena kan waktu itu aku buka bareng sama Bunda dulu. Oh iya. Buka bareng sama Bunda dulu, terus habis itu ketemu setelah kamu pulang. Kamu kerja ya? Aku pulang kerja, besoknya aku kerja, jadi aku pulang duluan. Jadi gak bisa nungguin Bang Doni datang. Oke, okay. Ya itu terakhir ya, itu kayaknya Ramadan menjelang Lebaran. Karena waktu itu kan kita mau Lebaran. Terus apa rencananya? Rencana apa? Udah, itu berarti terakhir ketemu Amel juga, sama bang gue. Iya. Kapan mau ketemu Amel? Belum tahu. Sudah ada informasi untuk acara ulang tahun? Oh, belum juga. Sama. Ya nanti ya, kita belum tahu. Ya aku sih berharap ya mudah-mudahan di. Iya teman-teman banyak tanya Bang Il kafe mana? Kok jarang ketemu, ya gimana ya kan kita, aku jujur sebenarnya lagi pusing banget, I have big something problem, ya adalah masalah besar yang sampai sekarang masalah ini masalah abang cepat selesai, belum kelar, lu lihat deh jerawat gue kemana-mana saking stresnya, tidur tuh cuma hanya 3 jam sehari sampai drop banget, makanya tuh masuk rumah sakit, berobat ya kan, terus apa? Sama nih aku juga aduh. Apa tuh? Kerja mulu. Giliran sampai kurang istirahat. Aku libur pun aja aku kurang istirahat gitu loh. Jadi aku tuh udah kebiasaan bangun pagi. Jadi libur pun aku gak bisa bangun siang. Udah kayak ada alarm aja gitu di badan aku untuk bangun. Karena jam kerja kamu juga sama kayak aku ya? Jam kerja aku kan emang kadang ada yang masuk pagi dan masuk siang kan. Aku juga. Cuma walaupun aku masuk siang, aku masuk pagi kayak. Tapi masuk siangnya kamu masih pulang jam 10. Oh lama ya? Iya, jam 10 malam. Berarti masuk jam 2 pulang. Oh aku jam 3 pulang jam 10. Aku masuk jam 2. Cuma aku bangun pagi nganterin mama terapi. Kadang-kadang masak, kadang mau benar. Kayak mama rumah tangga lah ya. Aku tuh penampilannya doang, jadi lama aku lebih. Mincok gimana mincok? Lebih minim. Apa tuh mincok? Aduh, mincok tuh gimana? Aduh mincok tuh kelakuannya ya ya wai. Yang kemarin tuh sempet rame kan. Ini jadi kemarin tuh mincok sempet marah-marah. Aku baru tadi pagi ya. Aku abis sholat subuh aku lihat punya mincok. Dia lagi berantem juga sama fans. Maksudnya kata mincok mau selesai jadi konten kreator Amel Amelia. Kadang-kadang juga fan ini bikin emosi ya. Maksudnya bukan apa-apa ya. Kita kan udah memberikan yang terbaik, ibaratnya gini, kita ngasih program buat teman-teman, menghadirkan apa yang teman-teman inginkan, ya kan? Yang kemarin itu aku berusaha supaya Amel bisa tampil lagi, yang pada saat Ramadan itu aku juga kompakan sama Indra, sama Mincok, karena keinginan teman-teman, oh, Amel kenapa ini nggak tampil di kamera? Karena ada itu pengen jadi dirinya sendiri gitu loh, jadi tolong dipahami, maksudnya jangan terlalu di banyak permintaan lah gitu, biarkan adik berkarya, dukung, udah gitu aja. Jangan terlalu banyak komplain, ya kan? Jangan terlalu banyak nuntut. Nah, akhirnya kan jadi gak enak. Kadang bukan adik aja yang diserang, akunya juga diserang. Setelah dibikinin kayak gini, mintanya yang ini, mintanya yang itu, kan aneh gitu loh.
membagongkan. Iya, emang dipikir ngundang orang untuk datang itu gampang banget. Seorang V aja buat ketemu aku itu susah banget ngatur waktunya gitu loh. Udah berapa kali kita cancel? Tiga kali apa dua kali ya? Lebih ya. Buat ketemuan aja susah banget. Tadi kita mau cancel lagi. V, kita ketemu di Duku Atas ya. Ternyata aku bingung, blank. Ternyata kereta aku itu harus di Duku Atas itu harus transit di Manggarai. Terus akhirnya gak jadi, akhirnya ketemunya di Tebet. Tadinya kan gue pikir gak jadi karena Bang Ivo kan di rumah sakit lah. Aku kasihan juga Bang Ivo. Karena gak ada waktu lagi, maksudnya besok aku udah mulai masuk kantor. Karena udah, aku kemarin tuh bed rest sampai 3 hari. Terus ambil cuti 2 hari untuk tambahan bed restnya. Masa aku harus ini lagi sih, libur lagi. Udah pokoknya sekarang abang jaga kesehatan. Jangan berpikiran, mukanya udah pucat kayak gini. Doain udah ya, teman. Aku udah ketemu V ya, jadi jangan berpikir yang enggak. Tetap sehat. Tetap sehat dan tetap nakal makan. Tapi ini pisang kok. Dia tuh nakal banget, itu minumnya. No. Sukanya Bang Irfan Coca-Cola, apapun minumnya Coca-Cola. Katanya aku tuh gak bisa minum deh kalau sehari gak minum Coca-Cola. Lihat sekarang efeknya ini bandel. Jadi marahin aja Bang Irfan. Buat kebaikannya ya. Itu, jadi abang jangan minum Coca-Cola lagi. Iklan. Mana ada. Ini pisang kok guys, ini aku pangkat pisang bakar, tapi pisang bakarnya pakai coklat. Ini udah sembuh dia kalau kola lagi, aduh. Soalnya aku juga minum kontor ada bahaya juga, jadi abang jaga kesehatan bang. Aku juga ini udah ngedrop banget sebenarnya ini tuh, aku pulang-pulang ngumpulin paper gitu. Tuh, siapa itu yang nelfon? Ini kebalik nih bang. Oke, waktu kita cuma hanya sebentar aja. Aku cuma hanya just untuk ketemu V bentar. Kita cuma hanya ngobrol bentar. Dan habis ini kita mau balik ke rumah masing-masing. Jadi tidak ada untuk podcast-podcast yang sesuai dengan tema apapun. Temanya bebas, kita cuma makan aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Bye.